Oke, ini adalah website company profile yang selesai kita kerjakan. Website ini berpenampilan full warna kuning, kuning dan juga hitam. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Website ini memiliki fitur yaitu salah satunya bisa memberikan gambar slide seperti ini. Jadi dia itu bisa bergonta-ganti. Terus ke bawahnya, sebentar. Yang paling atas di sini ada kayak alamat, email, nomor HP yang bisa dihubungi dan sosial media. Setelah itu di bagian bawah logo itu ada seperti menu-menu seperti project, future, terus service, property, news, blog dan sebagainya. Di bawahnya lagi di sini ada seperti produk-produk yang ditonjolkan. Ini ada arsitektur, desain, building construction, terus house renovation, terus yang bawahnya lagi, bentar, yang bawahnya lagi di sini ada welcome shipping. Ini dia itu menampilkan seperti keunggulan dari jasa agensi ini. Kurang lebihnya seperti itu. Terus yang di bawah lagi itu ada fitur-fitur pekerjaannya. Dia itu menampilkan portofolio dari perusahaannya. Kebetulan dia adalah perusahaan di bidang kontraktor. Maka dari itu dia menampilkan seperti pembangunan hotel, pembangunan perumahan dan hal lain sebagainya. Yang bawahnya lagi di sini itu ada building staff, terus ada project on time, terus ada ini adalah salah satu hal yang bisa memberikan calon klien itu kepercayaan, yaitu sebuah hal yang ditonjolkan dari sebuah agensi, misalkan memberikan layanan cepat, gratis ongkir, diskon dan hal sebagainya. Dan juga di sini ada menampilkan foto di sebelah samping ini itu agar meyakinkan calon klien agar di mereka itu percaya dengan apa yang kalian kerjakan. Yang berikutnya horse history. Ini adalah jejak karir atau jejak perusahaan dari perusahaan lahir sampai sekarang itu seperti apa. Di sini ada portofolionya, juga ada di sini juga bisa menampilkan video. Ini bukan video, langsung di forward ke YouTube ya teman-teman. Terus ke bawahnya lagi di sini ada our service. Di sini ada apa aja produk-produk yang tersedia. Ini adalah produk-produk yang disediakan oleh perusahaan di bidang kontraktor, ya kan. Nah, di sini dia menampilkan 6 produk. Kalian bisa menambahkan produk sesuai dengan kebutuhan kalian. Terus di sini ada program history seperti kecepatan dan sebagainya, kinerja konversi, terus misal seperti skill dalam mengelola aplikasi seperti itu. Terus di bawahnya lagi itu ada, dia itu menampilkan kayak jumlah kliennya, kerjakan berapa, project yang selesai berapa, terus jejak karir atau pengalamannya. Terus di bawahnya lagi, terus di sini ada let's news. Di sini itu seperti kalian itu bisa memasukkan sebuah berita di dalam website ini atau menampilkan artikel-artikel sebagai pendukung dari website ini agar klien itu semakin percaya dengan website yang kalian kerjakan. Maksudnya project yang kalian kerjakan. Terus bawahnya lagi di sini ada tim. Di sini kalian bisa menawarkan semua tim yang tersedia seperti manager, CEO, senior konstruksi, terus senior konstruksi chef, junior, manager, dan sebagainya. Terus di bawahnya lagi di ada maps. Ini langsung menuju ke alamat kalian. Di bawahnya lagi di sini ini itu ada seperti nama, email, kalian diminta untuk mengirim pesan atau hal sebagainya. Terus di akhir di sini seperti biasa, di sini itu ada logo kamu, top service, kontak, support dan sebagainya. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Kalian bisa mendapatkan website company profile seperti ini dengan klik link yang ada di deskripsi sekarang juga. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.